Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isep Suprapto. Sekarang saya berada di lingkungan BJP Cirata. Saya berada tepat di bendungan Cirata ini yang menghubungkan Bendungan Purwakarta. Di belakang saya dan ke arah depan saya kepada Bandung Barat, serta sebelah kanan saya ke arah Manis, lalu menuju ke Kabupaten Cianjur. Ayo para sahabat Wester, kita berkunjung ke Bendungan Cirata yang sangat indah. Jalurnya bisa tembus di Purwakarta kurang lebih sekitar 50 km, kemudian melalui Kota Pleret, dan dari Pleret menuju langsung Bendungan Cirata. Lumayan jalurnya nanjak dan turun, namun kondisi jalan yang sangat mulus memungkinkan kita sampai sini dalam keadaan lancar. Terima kasih. Saya berada di jembatan 1 di Cirata. Ini jembatan 1 ini merupakan arah menuju ke jembatan utama di Cirata. Kawan kopi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya apa ini, Mas? Saya bertemu dengan grup Puma Purwakarta di Bendungan Cirata hari ini. Kak, bagaimana, Mas? Ya, saya Ali dari Puma Purwakarta. Apa ini? Namanya, Kang? Namanya siapa? Ya, saya dari SBC. Kang? Oh, Ujang dari SBC. Senang sekali bertemu di Bendungan Cirata hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2020. Ayo berkunjung ke sini para gawester. Salam untuk penggemar Purwakarta TV. Halo. Kita menikmati jembatan Cirata. Lumayan, ini hari Sabtu, tidak terlalu ramai, tapi kalau besok hari Minggu banyak yang berkunjung di sini. Para gawester dan juga orang-orang yang sengaja berkumpul dari Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, dan Cianjur. Kita menikmati jembatan Cirata. Taman Pancawarna. Lumayan, ini hari Sabtu, tidak terlalu ramai, tapi kalau besok hari Minggu banyak yang berkunjung di sini. Para gawester dan juga orang-orang yang sengaja berkumpul dari Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, dan Cianjur. Thank you.
Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna. Jatiluhur Situwanayasa.